Selamat datang di Koperasi Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura. Laras Ati, maju bersama Koperasi Laras Ati. Itulah moto ya untuk Laras Ati. Dan ini adalah kantor Laras Ati yang berada di Jalan Raya Gunung Keling Cigugur. Jadi ini lengkap ya, ada sertifikat, ada pokoknya lengkap. Dan ini saat perpindahan itu ya, foto ini perpindahan pengurus lama dengan yang baru, dengan dipimpin ketuanya Bapak Arief Setiadi. Dan ini adalah ada dokumentasi kegiatan ini. Jadi dan ini adalah piala atau piagam-piagam penghargaan yang didapatkan oleh Koperasi Laras Ati Cigugur Kuningan Jawa Barat. Jadi Koperasi Laras Ati ini bergerak di peternakan sapi perah, hortikultura, pakan ternak. Dan ini adalah ucapan dari beberapa mitra ya, mungkin ya, mungkin dalam RAT buku tahunan ya 2023 dan akan dilaksanakan tahun 2024. Dan ini adalah posisinya ini. Jadi ada cooling, cooling itu untuk pendinginan susu. Dan ini adalah Laras Ati itu, Koperasi Tanaman Pangan dan Hortikultura ini yang lama ini kayaknya nih. Jadi untuk pengurusan yang baru dirubah dengan apa ya, semangat baru lagi. Sekali lagi, ini adalah Koperasi Laras Ati yang berada di Jalan Raya Gunung Keling Cigugur. Kalau nggak salah 510 nomornya ya. Jadi kalau arah dari Cirendang itu posisinya ada sebelah kanan. Jadi selamat ya untuk RAT, rapat anggota tahunan buku tahunan 2023 akan dilaksanakan tahun 2024. Ini dari Koperasi Andini Luhur, dari CV Lembah Kamuning, dan dari mana lagi nih? Kita lihat nih, kita baca. Hisana French Chicken juga ada. Dan kita lihat dari PT Global Dairy Alami dan dari PT Friesland. Apa nih, kita lihat nih, dari PT Friesland Inovasi Sejahtera. Itulah tentang Kaude Laras Ati dengan pengurusan yang baru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Krepes Cigugur bersama Kaude Laras Atinya dengan RAT yang kedua nih ya. Maju bersama Koperasi Laras Ati tentunya. Dan ini adalah beberapa foto atau dokumentasi saat rapat anggota tahunan Laras Ati yang berada di mana ini, di Gedung Cas Cafe Anak Sultan, posisinya di Palutungan, Kuningan, Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Ambil positifnya aja dalam info dan dokumentasi. Dan channel Krepes Cigugur mengucapkan selamat dan sukses atas rapat anggota tahunan buku 2023 dilaksanakan tahun 2024. Semoga Laras Ati tambah maju dan sukses selalu, dan anggotanya tambah makmur tentunya. Amin amin ya rabbal alamin.